Gua di rumah kalau nonton TV sambil tengkurap dimarahin mulu sama emak gua. Katanya mitosnya bisa bikin emak gua cepat meninggal. Buset, apa hubungannya? Berarti kalau gua telentang tengkurap emak gua mati hidup dong. Makanya gua enggak mau jadi tentara gitu. Ntar gua lagi perang-perang, "Bapak, ada bom di Arab, kagak mau." Gua milih mati demi emak gua. Gue sebagai kru film, ternyata di film juga ada mitos ya. Salah satunya gak boleh ngomong hujan kalau lagi syuting. Takut hujan beneran. Kalau ganti kata gak apa-apa. Apa-apaan gue bilang nih. Karena penasaran gue coba waktu syuting Make Money. Wah, mendung. Bentar lagi nyurun-nyunyan nih. Tapi tiba-tiba ada petir jedar. Ah, nyunyan. Bang, nyayung, apaan sih bang, payung. Lagian apa-apaan sih, ngapain ditakutin? Kan tiap syuting ada pawang hujan. Kalau emang kurang pawang hujannya, bikin aja casting pawang hujan. Ntar ada yang datang bawa sesajen sama celana dalam, buat apa mas? Buat nyegah hujan, oh iya masuk. Ini ada lagi, ngapain bawa jas hujan? Oh iya mas, saya takut gagal. Kalau soal mitos, nenek gue tahu banyak banget dah. Cuma ngomongnya salah-salah mulu. Kemarin gitu, babab, ntar pulang karantina beliin nenek racikan ya. Apaan, nek? Itu yang ayam ditepungin. Buset, pre-chicken, nek. KFC. Buset. Ya udah, yang biasa apa yang crispy? Yang kripsi. Kripsi. Nenek tengkurup aja deh biar babab mati. Kampung gue di Pasar Daun, Kabupaten Tangerang, kampung banget. Gue nyari di Google aja gak ada, malah Google-nya nanya balik. Di sono tuh ada mitos cewek-ceweknya, baru SMP, baru lulus SMA, udah pada dikawinin. Katanya mitosnya kalau gak dikawinin cepet-cepet jadi perawan tua. Buset, apa-apaan lagi sih? Ya kan? Ini kan, masalahnya mereka kan masih SMP, belum pantas. Mereka masih mau main-main. Ini gimana ijab kabulnya? Ya kan? Saya terima nikahnya Putri Ayu dari kelas 1C. Dengan mas kawin seperangkat alat tulis. Dibayar pakai uang kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tommy. Iya Pak De. Ngingetin untuk yang ngomongnya cepet, untuk ngomong yang berapi-api kayak gitu hati-hati. Selain artikulasi juga itu, suka kadang-kadang kita gak tersadar terbalik-balik. Selebihnya tetap keren. Kasih Pak De Indro.